kita terlibat dalam haram. Itu memang konsep Islam pertandingan hadiah yang diberikan adalah daripada pihak yang ketiga. Saya nampak sikit yang sijil. Okey. Sijil tak boleh berayan, tak ada salah. Ini yang banyak yang berlaku. Sebab kita dalam sebab tu sekarang ni yang nak buat pertandingan pun dia dah kena ada penasihat syariah juga. Kan dulu yang Celcom tu kan. Oh Celcom, kita hantar SMS. Hantar SMS gini. Berapa sen? Semua duit yang kita dapat. Semua duit Celcom dapat tu dia bagi hadiah. Judi. Sekejap lah dalam TV, dalam diharamkan. Sekarang ni tengok jalan lagi. Jadi fatwa tadi diwatakan kita sudah pasti kan. Maknanya benda tu memang berlaku dalam hari-hari. Sebab tu kadang-kadang duit kita ni kalau ikut apa yang kita dapat ni dah halal. Tapi kita laburkan tadi. Itu saya kata tadi. Maknanya kita asal duit kita tadi daripada mana kita dapat duit. Alhamdulillah. Cuma kita guna pakai duit kita tu. Kita guna pakai duit kita. Kita agihkan duit tu kadang-kadang tak tepat pada syarak. Tak tepat pada apa yang kita lakukan selama ni. Itu yang jadinya hidup kita ni tak tenang. Buat kenderaan tak tenang, ada anak pun tak tenang, beli tak tenang, itu kena cek balik. Kena cek balik kat mana keseluruhan duit aku selama ni. Jadi kalau katakan benda tu selama ni mungkin tak berapa nak patuh syariah, mulai hari ni kita dah boleh cek balik, supaya yang dulu kita bertaubat, yang baru ni kita buat baru. Bila kalau ada pertandingan, teguk ini macam mana duitnya. Tapi sekarang ni boleh katakan pertandingan mana-mana pun dia akan ambil duit yuran. Sebab dia tak ada duit lain. Duit yuran tu lah akan jadi duit hadiah. So bila dia hadiah memang haram. So kita sebagai orang yang dah tahu sekarang, kita ingatkan. Tak boleh ni, kau kena cari sponsor ni. Kau kena cari orang pihak ketiga. Duit ni nak buat benda lain, buatlah. Bayar pengadil, nak beli minum, makan minum. Nak apa benda, tapi jangan buat hadiah je. Bila buat hadiah, confirm dia akan jadi judi. Itu konsep perjudian. Kalau dia bercampur, betul je lah bercampur. Maksudnya, duit pihak ketiga dengan yuran penyertaan ni bercampur. Pun tak boleh. Tak boleh juga. Sebab dia masih ada kontak dalam perjudian setiap orang tu. Duit tu tak boleh buat. Tak boleh buat pertaruhan. Sebab tu dah kena pertaruhan. Mana yuran penyertaan tu kita hanya boleh guna untuk macam bayar referee. Apa ni, kudapan dan sebagainya. Apa semua selain daripada hadiah. Untuk bayar referee, untuk mengurusan, urus dia, apa semua boleh. Buat je hadiah dengan judi. Sebab dengan konsep sport toto, sebiji kan. Letak duit, siapa menang dapat duit kan. Sebiji kejadian. Ini benda-benda yang kita tak perasan. Kadang-kadang kita sibuk. Kita nak tahu benda-benda yang besar lagi, ASN, ASB, apa benda semua akhirnya yang kecil-kecil ni hari-hari duk main bola, duk main badminton, duk main benda ni hari-hari aku ni berjudi berjudi yang dalam bentuk yang tak sedar. Kita tak sedar sebenarnya kita bermain, tapi dalam kita bermain dalam masa kita berjudi. Patutnya nak dapat ibadat, nak nasihat, tapi sebenarnya dapat dosa daripada dapat pahala. Sini kena yang tu lah, kena tengok balik supaya nanti kita benda-benda yang tak perasan ni, supaya nanti, itulah banyak sangat sekarang ni, memang tak boleh mentilah. Kita tengoklah suap gabar pertandingan tu kan, metro, pertandingan futsal, bayar yuran gini, hadiah RM10,000, semuanya based on daripada yuran lah. Siapa nak jadi sponsor besar-besar? Ada, tapi maknanya kebanyakan daripada yuran kita. Okay, ada apa lagi last soalan sebelum kita tutup? Ada? Jadi saya bagi pihak saya dan juga rakan-rakan Saudara Husin dan juga Bidaus mengucapkan terima kasihlah khususnya kepada SUP Ahmad Rabawi yang dan juga semua keurusdiaan Ustaz Ashraf dan juga semualah urusdia untuk program ni, kerana kita dapat sama-sama buat program ini dan kita doakan supaya apa ilmu yang kita dapat hari ini kita dapat manfaatkan, dan kita doa supaya majlis yang ada ini juga dianggap sebagai majlis ilmu, dan segala apa doa kita, harapan kita akan diangkatkan oleh Allah SWT, dan kita doakan supaya sentiasa diri kita, harta kita sentiasa dilindungilah daripada perkara yang haram, dan kita sentiasa diberi kesedaran supaya berubah, dan kita harapkan ada perubahan dalam diri kita, dan InsyaAllah dengan apa yang kita lakukan ini mendapat faedah kepada diri kita dan kepada umat kita, dan kita doakan juga supaya kewangan Islam ini akan berkembang dan seterusnya. Kalau tak dapat membantu kita sekarang, sekurang-kurangnya dapat membantu anak-anak kita pada masa akan datang. Jadi saya minta maaf mana yang kurang, tersilap kata. Semoga kita bertemu lagi di lain hari InsyaAllah, dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir dan juga yang mendengar. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.